Tadi Pak Prabowo mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang menemukan kami, mempertemukan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara dan kenapa dulu saya terjun politik, kemudian saya ya terlibat dalam politik sejauh ini dengan segala suka dukanya adalah karena kami concern pada isu kemiskinan. Sehingga tadi Pak Prabowo membicarakan tentang problem kemiskinan yang masih merata baik di kota maupun di desa yang menyebabkan kurang gizi satu, menyebabkan terjadinya stunting, menyebabkan terjadinya ya ketertinggalan kita di berbagai aspek kehidupan. Sehingga Pak Prabowo tadi mengatakan, meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di komplek istana, ya, di komplek istana untuk ya mengkoordinasikan bagaimana cara memberantas kemiskinan se Indonesia. Kira-kira begitu? Menteri Desa tidak terbatas sektor tertentu, wilayah tertentu enggak. Tapi berbicara soal kemiskinan di kota maupun di desa, di laut maupun di pantai maupun di gunung begitu ya. Jadi isu-isu kemiskinan yang berkaitan dengan apa akses kita terhadap gizi, akses kita terhadap makanan, akses kita terhadap pendidikan, akses kita terhadap sumber daya, ketidakadilan dalam pengupahan, ketidakadilan dalam masalah tanah. Ya kira-kira isu-isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kebendes, Pak. Tidak. Kebetulan. Tapi insya Allah katanya beliau ya, suatu institusi setingkat menteri, begitu. Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru. Tapi yang tanggung jawabnya memberantas kemiskinan, mempercepat melakukan akselerasi pengatasan kemiskinan di desa maupun di kota, di gunung maupun di pantai, di anak muda maupun di orang tua, di anak-anak, segala macam. Isu poverty kira-kira gitu. Oh bukan, itu ada sendiri kan, sudah ada beliau kalau nggak keliru yang sekarang ini dijabat oleh Pak Profesor Dadan, itu bukan. Kalau beliau kan memastikan bahwa ada makan tiap hari untuk anak-anak dan ibu hamil. Kalau ini secara keseluruhan. Mas, ya. Besok udah dikonfirm bakal ke Hambalang juga nggak? Oh nggak, tadi nggak sampai ke arah sana ya. Tadi nggak sampai berbicara agenda ya, tunggu aja pemberitaan dari beliau. Tapi intinya tadi beliau cuma ngomong, bantu saya memberantas kemiskinan. Karena itu alasan kita berpolitik. Asal kita terjun politik, berarti saya memerantas kemiskinan dan kita harus sering ngobrol tentang bagaimana kemiskinan ini karena memalukan ya, bangsa yang sudah masuk G20 tapi masih banyak yang tertinggal. Tentu saja Pak Jokowi sudah melakukan berbagai macam program, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, apalagi ya kurang lebih mengkonsolidasikan bagaimana mengkoordinasikan semua program-program sosial pengatasan kemiskinan itu supaya menjadi lebih terkoordinasi dengan baik di satu pintu kan kira-kira begitu. Pertemuan one on one tadi atau ada yang mendampingi? Insya Allah tadi one on one tapi sesekali ya karena Bang Dasko sibuk kadang-kadang pergi, kadang-kadang gabung begitu Mas, ya. Waktu masuk dan keluar kan cepet banget. Yep. Komunikasi politiknya sudah terjalin sejak kapan? Kalau dengan Pak Prabowo? Iya. Kalau kita kadang-kadang menteri. Oh, menteri. Baru pertama ini. Saya enggak pernah berbicara jabatan menteri dengan beliau. Selalu berbicara program, selalu berbicara isu, baik itu situasi geopolitik global, situasi nasional, situasi kemiskinan. Tapi yang paling sering kami bicarakan memang kemiskinan dari dulu. Sering kami bicara kemiskinan, poverty, memang itu menjadi concern utama kita. Jadi memang tugas beliau adalah bantu saya memberantas kemiskinan di Indonesia. Mengkoordinasikannya, merapikannya, ya supaya di ujung periode pertama Pak Prabowo di 2009 kelak, beliau ini kan saya juga terobsesi sama. Kita tuh iri lihat negara, beberapa negara tertentu lah tetangga kita yang besar kok bisa mempercepat pemberantasan kemiskinan dan sangat luar biasa. Kira-kira tadi temanya lah bagaimana mengendalikan kemiskinan. Kira-kira begitu? Mas, belum ada tanda tangan fakta integritas belum? Iya, tadi. Hari ini ya, Mas. Iya, tadi di depan Pak Prabowo langsung. Gitu, Pak. Di teleponnya hari ini enggak suruh datang. Iya, di poin hari ini juga. Jam berapa tadi, Mas? Sekitar jam 1.
Yang telepon Mayor Teddy. Mas Mayor Teddy sama Bang Dasko dua-duanya. Mayor Teddy dulu, udah saya udah jalan, baru Bang Dasko telepon memastikan saya nggak mampir-mampir kemana dulu gitu. Oh, tidak korupsi, kompeten dan loyal pada negara bangsa pastinya. UUD 45, Pancasila, tidak korupsi. Alhamdulillah kalau anjuran tidak korupsi sih, saya kira itu yang paling tertanam sejak oleh ibu saya juga sejak kecil. Ya, jadi, bagaimana? Gak tahu nama badannya apa ya? Mas terakhir dari saya mas, sebelum Mas Budi siapa yang duluan dipanggil dan setelah Mas Budi siapa? Boleh saya cerita ya bahwa ketika kita kumpul, saya yang pertama dipanggil, kemudian setelah itu udah selesai. Jadi saya gak tahu kemudian setelah itu siapa. Selain ada Pak Anies Mata, ada Pak Bima Arya Sugiarto juga, ada Mas Viva Yoga dan lain-lain ya. Gitu. Okay. Berapa lama tadi? 15 menit mungkin enggak lama. Mas berarti fix kepala badannya. Enggak tahu nanti ya, kita tunggu aja. Pak Prau, tapi intinya bahwa gimana kemiskinan harus diberantas ya. Okay. Kemiskinan harus diberantas, kita harus segera melakukan persatuan karena ini nanti akan menjadi gangguan kutukan bagi bangsa kita ya. Kita ngomong kemajuan, kita ngomong apa tapi masih banyak orang miskin. Saya kira itu ya. Siap. Tapi apa nama badannya, apa nama kementeriannya masih, Pak Prabowo masih yang tahu. Pak Prabowo yang tahu, beliau yang punya baru, hak nama kelentara. Baru. Saya curiga, tapi kalau juga ada unsur-unsur lamanya juga, jadi mungkin hybrid. Okay. Mungkin, ini spekulasi saya sih ya, don't take it seriously, semacam hybrid barangkali, ada beberapa fungsi, tapi apakah persis lamanya apa, saya nggak tahu. Itu jadi Pak, kementerian lama yang dimodif ya Pak ya? Ya, barangkali. Makanan kali ya. Okay. Ya, tunggu aja tanggal 20 atau 21 lah ya. Mas Budiman, terima kasih. Saya udah banyak ngomong kan? Ya, banyak. Thank you. Selamat siang. Saya selama ini bertugas sebagai duta besar Indonesia untuk PBB di New York dan hari ini diminta untuk menghadap Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo dan di dalam kita berdiskusi mengenai situasi global, tantangan, dan peluang-peluang yang ada. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya untuk Indonesia terus berperan aktif dan membantu untuk bisa menavigasi berbagai tantangan yang ada dan mengambil peluang yang bisa kita raih. Itu saja nanti tepatnya. Apa yang saya ditugaskan, Bapak Presiden akan menyampaikan pada tanggal 20. Terima kasih. Tapi selanjutnya apa Pak? Soal Kementerian Luar Negeri kan? Diproyeksikan ke... Ya, saya kan selama ini bertugas di Kementerian Luar Negeri dan sebagai saat ini sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB. Dan itu bidang yang saya telah tekuni selama lebih dari 20 tahun. Terima kasih ya. Nama lengkap boleh Pak? Armanata Nasir. Siap, makasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru saja dapat amanah dari Bapak Prabowo. Suaranya keras Pak. Baru dapat amanah dari Bapak Presiden sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan kemungkinan besar, sebagian besar pekerjaannya untuk dunia Islam. Kira-kira begitu ya. Ini pertemuan pertama dengan Pak Prabowo, pas sebelumnya sudah diajak Pak untuk bergabung? Oh, sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ikut tanda tangan fakta integritas juga kan? Sudah tanda tangan. Berarti bersedia ya Pak? Insya Allah. Pak, wamennya ada berapa? Apakah cuma satu atau lebih? Ada dikit? Dua, tadi yang baru keluar tadi. Yang baru keluar itu juga wamen Pak. Mungkin beliau akan lebih fokus untuk Amerika dan Eropa. Saya lebih fokus ke dunia Islam ya. Pak, sudah ada informasi untuk pembekalan di Ambarawa? Iya Pak, besok ya Pak. Sudah ada infonya Pak? Rencananya seperti itu ya. Hmm. Insya Allah. Belum dapat detik. Pak, pertemuan hari ini kapan Bapak dihubungi Pak? Tadi siang. Sekitar jam berapa Pak? Tadi siang ya. Sekitar jam berapa tadi dihubungin? Setengah satu ya. Pak, kalau lihat dress code hari ini kan sama yang kemarin, baju batik. Ini memang diarahkan pakai baju batik? Atau baru beli nih kesini Pak? Stok lama aja. Oke ya. Terima kasih Pak. Kan bersama apa yang pertama tadi? Bapak Presiden terpilih menyampaikan terima kasih karena sudah berkenan untuk bersedia untuk bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus
Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya ya, untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada, karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien, ya, banyak pemborosan di sana, dan Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah, gitu ya. Jadi ya, insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik, ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang dan fokus betul untuk akselerasi optimalisasi pemerintahan daerah. Ya tentu, ya nggak jauh-jauh dari itu, tentu yang nyambung dengan kiprah saya 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah dan juga dulu sebelumnya pengamat politik. Ya, tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan gitu. Karena memang selama ini tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai kepala daerah, ya sebagai juga yang pernah bertarung itu merasakan ya betapa rumitnya dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi. Insya Allah siap, mendampingi siapapun siap. Mas Bima, tadi ya dihubungin jam berapa Mas? Baru kok jam 12. Ya. Berarti besok ke Hambalang ya Mas? Belum tahu, belum ada arahan. Konfirmasi okay. Penegasan bahwa sejauh ini jatapan di sebagai wamen berapa Mas? Kan ada Pak Zul, ada Bang Yandri, ada Mas Yoga ya. Nanti masih ada lagi datang satu lagi. Siapa? Ya, nanti lihat saja. Nanti lihat saja ya. Okay. Saya enggak berani mendahului. Okay. Ya. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Selamat. Batiknya beda. Saya melihatnya ke sana. Oke. Ya tadi saya dikontak tadi sama Bung Teddy agak mendadak. Jadi akhirnya batiknya batik lama ini. Belum sempat ganti. Terus ya tadi ketemu Pak Prabowo dan beliau minta supaya beliau membantu. Karena masyarakat begitu banyak persoalan ya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan di selesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prerogatif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan begitu. Mas Fahri tadi kan kalau Mas Bima itu katanya sudah menandatangani fakta integritas. Ya. Pak Mas Fahri juga sudah menandatangani fakta integritas. Jadi surat kesediaan sudah, kemudian fakta integritas sudah beberapa hari yang lalu. Baru sekarang follow up-nya bertemu langsung dengan Pak Prabowo untuk diberitahu ya dan mengkonfirmasi kesediaan. Oke ya. Jadi ini kementerian baru, cukup ya. Saya diminta untuk membantu beliau di dalam pemerintahannya beliau saat ini. Iya kan? Oposisinya besok aja kan ya, jangan sekarang kan ya. Ya, terkait sama infrastruktur lah. Itu ya. PUPR ya, Bu. Ya, kita lihat nanti ya. Berarti bersama dengan Bapak kan. Iya. Jangan dong. Kita kayaknya lihat dulu ya. Kementerian Bung Kristina. Iya.
Iya, yang belum kenal dari Partai Golkar, Krisin Aryani. Jadi sama juga kayak Ibu diminta untuk bantu Bapak ya, Bapak Prabowo. Bidangnya kebetulan sesuatu yang kita sudah familiar selama ini. Untuk apa tupoksinya, apa nomenklaturnya, mungkin nanti Bapak sendiri yang menyampaikan. Tapi intinya kami senang diberikan kesempatan, Partai Golkar diberikan kesempatan untuk membantu beliau di pemerintahan. Ada berapa program Partai Golkar? Kalau kemarin kan Menteri ada 8 ya, nah kalau Wamen mungkin ada 3 hari. Berarti ada 11 ya? Nanti Bapak yang bicara. Terima kasih. Gila, demonstran diperintah-perintah gue. Gimana? Tadi ditugasin apa oleh Pak Prabowo? Yang jelas ada penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Nah, berarti lu udah tahu lah tuh clue-nya kan. Nah, hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil Wamen ya. Berarti Wamen tenaga kerja. Gitu. Untuk sementara yang baru saya tahu diri saya sendiri tuh, gue doang yang baru gue tahu gitu, yang lain gue belum tahu tuh. Nggak, menteri gue nggak tahu juga tuh, menterinya siapa tuh? Belum. Gitu. Kira-kira ada lagi non? Nggak tahu deh soal besok Kambalang atau enggaknya. Sudah ditandatangani fakta integritas dan penugasan juga sudah gitu. Pertanyaan gue kalau kalian pantas nggak gue jadi pejabat? Ini demonstran nih jadi pejabat nih. Oh gitu lah. Gue sih ngomongnya gimana kamu dek? Ada bocoran nggak sih berapa yang dipanggil? Hari ini. Tadi yang kawan-kawan lihat aja tuh. Gue kan pas dipanggil jam berapa tuh? Itu jam 2:14 sekian lah. Orang pada suruh lihat sana, gue bandel gue lihat sini tuh. Itu emang gue selalu beda kan. Pak di endorse Jokowi ya? Kenapa? Di endorse Jokowi. Wah nggak ada terkaitan Jokowi lah. Komunikasi nggak sebelumnya tentang tawaran posisi ini bang? Nggak ada. Ini mendadak bisa dikatakan seperti itu. Dipanggil. Nah, maunya di mana, bagusnya gimana? Ya, menurut saya terserah Pak Prabowo penugasannya di mana. Karena sekali lagi kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para Brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya, APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jadi salah satu alasannya ya, dengan pidato itu akhirnya abang mau bang? Sangat tertarik, saya terchallenge dengan itu. Secara teknis jumlah kementerian berapa ya? Sudah bisa di- gua gak tahu tuh non, gua kan cuma wamen. Siapa tahu ada bocoran. Gak tahu gua. Ya thank you, ya, non Yesma, thank you bro. Besok ke Hambalang gak bang? Gue nggak tahu loh, tergantungnya dipanggil, kalau dipanggil Kambalang datang Kambalang lagi gitu ya. Oke, thank you Nan ya. Ya Pak, boleh dijelaskan Pak tadi di dalam. Baik. Terima kasih. Nama saya Romo HR Muhammad Syafi'i. Saya ditelepon jam 13.30, kemudian bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih kita. Beliau belum menyatakan posisi kita, tetapi beliau lebih banyak mengingatkan bahwa bekerja untuk bangsa dan negara ini adalah mulia. Waktu kita akan tersita, keluarga kita akan terpengaruh, dan saya berterima kasih kalau saya mau bersama dengan beliau membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik ke depan. Nah, itu pokok yang disampaikan beliau kepada kita. Nah, secara spesifik, beliau tidak menyebutkan penempatan kita. Beliau hanya ingin agar kita betul-betul siap. Kalau bersama dengan beliau itu akan waktunya akan tersita, kemudian tenaga juga akan terkuras, pikiran akan tercurah, keluarga juga mungkin akan jarang bertemu. Apakah kita siap? Kita mengatakan bahwa kita percaya dengan kepemimpinan beliau untuk mensejahterakan Indonesia, karena itu kita bangga kalau beliau percaya mengikut sertakan kita bekerja dengan beliau. Itu saja intinya tadi. Sekira itu ya. Terima kasih. Saya Profesor Stella Christie, PhD.
Saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University, dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat, dan sekarang juga saya menjadi sebagai guru besar di Tsinghua University. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi ilmu saya adalah interdisiplinary. Sekian perkenalan. Itu nanti silakan Pak Prabowo yang akan bicara langsung. Sesuai dengan background-nya, tapi akan sesuai dengan background-nya di Ristek dan Dikti. Sesuai dengan background yang Mbak ya? Nanti Prabowo yang menjalankan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar teman-teman media? Sehat-sehat semua ya. Dua hari yang luar biasa ini ya. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran yang sudah mempercayakan saya, dan juga terima kasih buat Pak Prabowo juga yang sudah mengundang saya ke sini. Tadi duduk sebentar, diberikan arahan mengenai beberapa hal, dan yang jelas kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk kedepannya membangun bangsa dan negara ini. Dan di kesempatan yang baik ini, saya juga mau ucapkan selamat kepada Mas Kaisang dan juga Mbak Erina yang hari ini alhamdulillah lahir putri pertamanya. Kita doakan cinta dan doa untuk keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina. Sebelum saya tutup, sebenarnya saya mau bilang terima kasih juga sekali lagi. Terima kasih buat Presiden terpilih Bapak Prabowo, buat Mas Gibran, dan juga buat Bapak Jokowi. Terima kasih. Pokoknya hari ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih buat ibu saya dan juga buat istri saya. Untuk spesifik akan membantu di bidang apa? Di bidang apa, Mas Giri? Kontribusinya? Bukan domisili saya untuk bilang. Nanti tunggu. Udah. Lebih ke arah? Ya, sebetulnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya, gitu, bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara, dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and identity ya? Gitu. Wah, tapi akan kerja bareng. Nanti Pak Prabowo aja dong. Nanti kerja sama Pak Fadlizon. Ya nanti Pak Prabowo yang jawab. Pak Prabowo yang jawab. Ya saya nggak bisa jawab. Sudah. Apa? Orjinggu di mana? Oh dalam ya. Lewat mana kesini lagi? Oh ya. Siap. Berarti Mas ya. Kenapa? Ya pokoknya tolong nanti tanya langsung ke Bapak Prabowo. Terima kasih. God bless Indonesia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Giri. Ya. Saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya. Presiden terpilih, ya berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya, perkembangan di mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan, gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain, saya kira ya. Jadi nanti. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa tanya Pak Presiden lah. Ya. Tapi Menteri Pak Edi Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya, ada ketemu ya. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya, saya say hi aja tadi ya. Pak berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM?
Wah, tanya Pak Presiden aja lah ya, bagus ya. Enggak, soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum, ya kan? Soal bagaimana, soal pengadilan, soal hakim, itu saja. Besok ada panggilan ke Hambalang, Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti, ya? Tadi jam berapa diteleponnya? Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung, jam 1:30 lah gitu ya. Jadi kita langsung ke sini. Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas, sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Maju bang, kasih selamat dulu. Maju bang. Apa? Bang, boleh dijelasin bang, tadi dalam pembahasannya apa yang dilakukan? Pertama gini, saya ini kan memang prajuritnya Pak Prabowo, jadi pada hari ini saya dipanggil Pak Prabowo untuk meneruskan tugas-tugas saya, tapi tentu ada beberapa tugas tambahan nanti. Jadi terkait dengan tugas-tugas, nanti Pak Prabowo lah yang akan menyampaikan secara langsung, karena etikanya baiknya memang karena ini hak prerogatif, beliau yang menyampaikan kepada publik. Yang jelas saya melanjutkan tugas saya sebagai prajurit Pak Prabowo, dan tugas itu apa nanti akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi secara spesifik apa yang dibahas Pak? Karena ada investasi, ekonomi. Banyak ya, ngurusin umat iya, tapi ngomong juga masih gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke. Kementerian atau di... Yang jelas ngomong masih, kemudian tugas keumatan juga, kira-kira gitu ya. Oke, makasih. Nanti Pak Prabowo yang akan sampaikan ya. Makasih. Makasih. Dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau, dan sesuai dengan bidangnya ya, saya sebagai apa ya, menteri hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana, dan saya pasti akan ikut di mana. Jadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Kenapa? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap lah. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga sih. Itu. Berarti khusus komentor ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya, nanti kan bisa... apa namanya, bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan, dengan yang lainnya juga gitu. Tapi melihat progres kita bagaimana Mas ke depan? Hari ini prediksi malam. Hari ini prediksi Indonesia menang. 2-0. 2-0. Ya. Apa yang perlu diperbaiki Mas ke depannya? Apa? Untuk badminton itu Mas, itu pertanyaannya maksudnya Mas. Badminton sendiri fokusnya mungkin seperti apa? Iya, ini kan ada lagi mau pergantian ketua umum yang lama ke yang baru, karena yang lama itu kan Oktober ini habis. Insya Allah yang baru ini ketua terpilih kan Pak Fadil Imran, dan beliau juga lagi membentuk susunan struktur di PBSI ini. Mudah-mudahan dan beliau berani merubah total dari kepelatihan, dari kepengurusannya juga nanti. Mudah-mudahan kita punya target jangka panjang itu Olimpik 2028 nanti kan. Ada bidang spesifik yang disebutkan sama Pak Prabowo dititipkan ke Mas Taufik ya? Beliau berbicara olahraga sama saya. Secara umum. Secara umum ya Mas Taufik ya? Kenapa? Overall secara umum olahraga. Yes. Berarti mau Menpora ya? Saya kurang tahu di mananya, nanti beliau. Mas, tapi untuk ketemu Pak Prabowo ini baru kali pertama atau sebelumnya udah sering komunikasi untuk ditanyai pendapatnya tentang olahraga sih Mas? Enggak, belum pernah. Baru kali ini. Kapan dihubungi sih Mas? Dihubungin tadi jam 14.20 sama Bang Teddy. Kaget nggak? Ya kaget, tadi lagi di mana ya? Tadi di daerah Salemba, nyampe sini 2:30, gimana caranya 2:30 kan? Penandatangan fakta integritas juga nggak, Mas Taufik ya? Kemarin beberapa menteri kan menyampaikan calon menteri menandatangani fakta integritas juga. Mas Taufik hari ini sudah menandatangani juga belum? Sudah. Ada informasi Mas, untuk datang ke pembekalan di Hambalang besok? Belum ada informasi lagi.
belum ada informasi. Nanti diinformasiin selanjutnya. Mas, berarti siap kalau diajak Pak Prabowo ini berarti siap bergabung di pemerintahan membantu? Iya, siap membantu beliau di kabinetnya beliau. Oke. Gitu. Terima kasih. Pengarahannya secara umum ya, secara umum yang penting kita harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin gak enak. Intinya yuk saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu ada. Ini berapa tiga sepaket ya Pak? Pak Edi. Sudah? Boleh dijelaskan tadi ya. Di dalam bahas soal apa di dalam Pak Prabowo? Ya, jadi alhamdulillah tadi saya memenuhi undangan dari Bapak Prabowo Subianto. Saya merasa sangat bersyukur ya Mas ya semuanya di sini karena diberi kesempatan oleh beliau untuk membantu di kabinet yang akan mendatang. Dan tentu merasa terhormat sekali juga sebagai bukan anak muda, sebagai perempuan gitu ya, bahwa ternyata beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dan turut berkontribusi demi memajukan bangsa. Jadi saya sangat amat bersyukur, mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan saya bisa bekerja dengan maksimal. Saya mohon doanya ya semuanya karena ini tugas yang tidak gampang, tidak mudah. Tapi saya yakin dengan dukungan teman-teman di sini juga kita bisa bekerja sama. Dan saya berkomitmen untuk mendukung nanti Bapak Menteri, Bapak atau Ibu Menteri yang menduduki posisi yang ditugaskan untuk kami ya bidangnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan terobosan-terobosan, bisa terlaksananya sinergitas antara Wakil Menteri dan juga Menteri. Kolaborasi karena itu menjadi fondasi dari keberhasilan sebuah kementerian. I'm looking forward, semoga kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang dinantikan oleh bangsa dan negara. Kalau untuk bidangnya nanti Bapak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, kita akan memberitahu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kalau dikasih tahu sekarang nanti nggak penasaran teman-teman. Kenapa? Intinya bidang ini, sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mencapai, kalau Bapak Prabowo kan selalu menekankan 8% ya. Jadi semoga ini menjadi tujuan utama dan mengingat juga bahwa Indonesia saat ini bonus demografi ya, 68% dari total penduduk kita adalah dari kalangan produktif. Kita harus maksimal gitu agar bisa mencapai target-target besar sebagai salah satu ekonomi terbesar nomor 5, nomor 6 di dunia. Jadi ini menjadi PR tersendiri. Sudah ya? Terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat selalu semuanya. Mbak, tadi dihubungi jam berapa, Mbak? Ya, sama dengan yang lain ya, bahwa kami diminta untuk membantu pemerintahnya akan datang dan Pak Prabowo tadi titip pesan untuk siap-siap bekerja keras karena tantangannya tidak ringan itu sih. Bidang apa ya nanti Pak Presiden terpilih yang akan mengumumkan. Sama seperti yang lain. Tapi dalam obrolannya ada tantangan apa sih Pak besar di bangsa kita ini? Ada di obrolan itu enggak? Ya ada, tapi ya nanti saja disampaikan. Gitu ya. Tapi mengarah kepada posisi Bapak nanti hasil diskusi Bapak? Iya pasti. Nanti kita mandi dihubungkan. Terima kasih ya. Ada mana siapa Pak? Juri Ardiantoro, ini Pak Mugianto. Baik, makasih ya. Makasih. Oh, satu rombongan ini kayak bareng-bareng. Bareng-bareng satu bidang kan atau bagaimana ya, Pak? Satu rombongan ya. Pak, tolong majuin Pak sini Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan media. Baru saja saya
dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, sedikit membicarakan atau berbincang mengenai masalah soal kemiskinan, ketahanan pangan, seiring dengan sumber daya alam kita yang besar, tidak bolehlah ada kemiskinan di negeri ini, dan juga dengan alam kita yang sangat melimpah, juga tidak bolehlah Indonesia ini ada kekurangan pangan. Oleh karena itu, beliau minta ya supaya kami berlima ini membantu pada beliau sesuai dengan bidangnya masing-masing, nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri. Nah, hal lain yang paling penting adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan publik dalam hal yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan, ini harus dikerjakan oleh tim yang kuat, sehingga beliau memperkuat tim di persoalan-persoalan ini. Nah, mungkin kami nanti akan diberi tugas ya untuk hal dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, persoalan dengan pengentasan kemiskinan, dan persoalan ketahanan pangan. Nah, yang lain juga kami berlima ya, mungkin bidang tugasnya beda-beda, tetapi merupakan bagian dari satu tim itu, yang juga nanti ada tim yang lain oleh kepala badan yang memang beliau akan sangat konsentrasi untuk bagaimana memberantas atau pengentasan kemiskinan, sehingga sekali lagi ya, Indonesia yang dikarunai alam yang sangat melimpah ini jangan sampai ada kemiskinan. Termasuk di dalamnya juga kami semua diharuskan untuk membantu agar Indonesia yang memiliki kekayaan besar ini jangan sampai nanti terjadi kebocoran-kebocoran. Itulah yang akan diperkuat oleh beliau dengan tim yang sangat kuat, sehingga nanti kami membantu Bapak Presiden sesuai dengan bidangnya yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan. Jadi lima orang ini dalam satu dengan Gus Miftah dan Mas Raffi ini akan menjadi satu tim di satu sebuah badan negara gitu. Badan atau kementerian ini? Iya, jadi kalau saya dulu di anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi bidang kesra, dan 2 tahun terakhir saya di utusan khusus presiden, di mana utusan khusus presiden ini sama dengan Kementerian Negara ya, setara dengan Kementerian Negara, yang kami bertugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap program-program yang dimaksud agar bisa lebih cepat dan efektif dalam mengeksekusi semua program-program itu. Bapak Presiden nanti yang akan mengumumkan bidangnya ya, tetapi yang tadi diperintahkan dan yang diperbincangkan dengan kami, perintah-perintah beliau yang terkait dengan persoalan pada umumnya adalah kesejahteraan rakyat. Gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Kak Arafi pun sama di bidangnya apa ya Kak Arafi. Tukeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Mohon doanya. Fakta integritas enggak? Penetangan fakta integritas enggak? Sudah. Terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri.
menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.